ini banyak suara di sini ngumpul. Peluru. Paku payung berbahan kuningan sepertinya. Wow, peluru teman-teman. Nih, kepala peluru, tapi bukan peluru emas seperti yang ada di video sebelumnya. Kuning mengkilat, ini peluru merah ini. Oh, ini dia koin gobok. Gobok mahal ini sepertinya. Rp1.806 Netherland Indi VOC nih. Cincin lagi teman-teman, luar biasa cincin bermata merah nih. Wow, oke, super ini cincinnya. Cincinnya cincin anak-anak sepertinya yang barusan. Matanya tapi merah teman-teman. Mana dia? Ini koin lagi.
sanggul apa tusuk konde lagi seperti di video yang kemarin saya menemukan tusuk konde, tapi ini bentuknya lain. Ini kuningan, nanti saya bersihkan sepertinya karena hijau. Nah teman-teman, kita menemukan ini. Oke, luar biasa. Dan cincin tadi satu, gelang satu, tapi ini gelangnya nggak tahu emas putih atau ini apanya. Astagfirullahaladzim, ternyata kuali teman-teman itu. Dan ini ternyata masih ada suara di sebelahnya. Oh, koin. Koin Belanda. Yose. Nah, sudah banyak banget galian saya teman-teman. Cuman gak direkam semua karena banyak banget. Jadi untuk meminimalisir durasi, nanti akan saya review wajah hasil benda-benda temuan yang saya dapatkan dari lokasi pantai ini. Padat banget di sini lokasinya. Padat logam, sama seperti yang di video-video sebelumnya. Banyak banget ini sudah koin saya dapat. Sama ada yang unik-uniknya juga. Dan benda yang berhasil saya temukan sebanyak ini teman-teman. Ini luar biasa. Ini belum, masih sama pasir tadi dari sakunya berpasir. Ini memang pantai gak salah dikasih julukan sarang harta karun. Dan tadi yang unik-uniknya ini. Ini cincin yang berwarna pink. Ini entah batu, entah apa ya, entah sintetis, tapi melihat, dan ini ada kayaknya sepuhan ini, tapi melihat kondisinya ini sangat-sangat lama sepertinya, makanya karatnya sudah kayak gini, tapi bukan berbahan emas makanya berkarat. Dan juga ini tadi, gelang tadi ini putus, cuman udah saya sambungin nih. Ini perak sepertinya, karena bukan, kalau emas putih pasti ada copnya di sini, apa ya, cop-cop emas kadar berapa gitu kan. Ini emang yang uniknya nih, luar biasa. Dua. Dan ini juga sangat unik. Ini entah apa. Sepertinya ini bekas apa ya. Pokoknya bagus saja. Ini luar biasa ini. Ini kuning nanti setelah dibersihkannya. Dan ini seperti yang ada di video sebelumnya dari hutan, saya menemukan yang begini. Dan ini nemu lagi. Jadi dua saya ini nemu yang gini. Ini luar biasa. Dan tadi nemu kunci juga teman-teman. Nih. Ini sepertinya kunci. Kunci mainan atau kunci brankas atau kunci kotak harta karun teman-teman. Oh, berarti kita anggap ajalah kunci kotak harta karun ini. Karena ini uang-uangnya ditemukan sangat banyak. Ini uang campuran. Ada koin gobok. Cuman ini karena belum dibersihkan, belum terlihat dia gobok jenis apa. Uang-uang goboknya banyak. Ada uang POC, uang Netherlands Indi. Ini banyak banget di sini uang-uang kunonya. Dan ini yang ketiga, bukan pantai ini tapi yang sebelumnya di sebelah sana. Dan ini nih benda-benda entah apa ini. Ini uang-uang gobok begini, uang gobok entah keluaran tahun berapa, saya kurang pasti tahu nih untuk gobok-gobok jenis-jenisnya. Ini gobok apa ya? Ini beda-beda kayaknya motif-motifnya, karena dan ukurannya juga berbeda-beda. Nih. Dan ini masih banyak sebenarnya. Nih, koin-koin goboknya seperti ini yang berlubang-lubang. Ini nanti akan coba saya bersihkan, dan setidaknya ini enggak saya hitung karena enggak tahu, ini banyak banget. So, pantai ini memang luar biasa.
harta karun. Ya mungkin ini bukan harta karun sih untuk sebagian orang, tapi saya menyebutnya ini adalah harta karun karena ini harta peninggalan-peninggalan dari zaman-zaman dulu. Karena koin, ada juga sih koin-koin barunya seperti ini, koin 500 rupiah mungkin bekas yang renang-renang baru yang pada jatuh, koin 100 rupiah, tapi kebanyakannya koin POC, Netherland Indi, dan koin-koin gobok, serta banyak ditemukan peluru teman-teman, peluru begini nih. Ini peluru-peluru jadul, peluru senapan apa ini, karena mungkin ya bekas uji tembak atau apa dulunya, banyak peluru-peluru senapan Dorlok ini. Tapi senapan, peluru senapan selongsong yang panjangnya nggak nemu ini di kesempatan kali ini. Dan ini ada kacamata, tapi ini tidak terekam semua karena sangat lama tadi huntingnya dan penggalian sangat banyak. So setidaknya ini luar biasa menurut saya. Dan yang uniknya ini, ini nanti akan saya tes apa ini batu. Mudah-mudahan ini batu karena ini sepertinya udah lama banget dan zaman dulu mungkin udah ada ya sintetis zaman dulu. Kalau ini cincin zaman dulu. Tapi ya nanti akan saya tes, semoga aja seperti yang di video-video sebelumnya saya menemukan cincin dan batunya berlian. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Metal Detector Indonesia. Mari kita mencari tahu benda-benda yang ada di bawah tanah. Assalamualaikum. Salam dari Metal Detector Indonesia.